7 2023 Mobil khusus Bapak Haji Furqon sekalian ingkang sambun kita sareng-sareng hadiri undanganipun Bapak Kasih Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Bapak Haji Busairi tamu undangan mboten ketinggalan Bapak Kendro ini Ketua Kloter 40 ora katok tamu undangan saya dipun ingkang mugi-mugi dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula mewakili Bapak Haji Furqon sepindah ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat hidayah lan inayahipun sehingga alhamdulillah tahun menika Bapak Haji Furqon serta istri saged melaksanakan rukun Islam yang kelima inggih menika ibadah haji sing mestine taun 2020 nembe kelakon 2023 karena 2 tahun 2020 sampai 2021 prei kecuali khusus orang Mekah yang pertama 2020 hanya 1000 orang 2021 60.000 orang. Alhamdulillah 2022 naik menjadi 1 juta dan Indonesia hanya dapat 45% Pekalongan namun sangat buluh sekitar 200 lebih sedikit. Alhamdulillah tahun menika sudah full jamaah haji termasuk Indonesia kota 220.000 jamaah bahkan dapat tambahan 8.000 termasuk di dalamnya Bapak Haji Furqon saged kalaksanan kanthi lajeng mboten wonten alangan tunggal punapa awit bidal tanggal 6 Juni ngantos dumugi kondur tanggal 18 Juni. Sedaya kala wau mboten lepas saking doa restu panjenengan sedaya masyarakat Surabaya khususipun pramila Bapak Haji Furqon ngaturaken matur nuwun dengan iring doa jazakumullah khairan katsiran. Para bapak, para hadirin sedaya, hikmah pelajaran yang paling utama di dalam pelaksanaan ibadah haji termasuk bisa kita ambil bagi kita semua masyarakat manusia pada umumnya adalah kita niku dipundidik dilatih untuk bisa menerima nopo ingkang sampun dados ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan itu kadangkala terjadi hal-hal yang tidak ideal. Sing ora padha karo kekarepane awake dhewe. Luwih-luwih tenggat ibadah haji bagi calon jamaah yang awalnya sudah melaksanakan umroh. Ketika umroh karena itu adalah kewenangan travel, enak medun di pesawat, tas wis ana sing goleke jaet sampai hotel tas wis nang ngarep kamar kadah mangan prasmanan derek jupuk niku tenggat ibadah umroh sehingga kadangkala ketika berangkat haji kaget karena koper kudu diluru dhewe kadang hotel beda lurune koper beda hotel mangan ya kudu dijupuk
sehingga kadang-kadang tidak bisa menerima dengan realita. Kita dipendidik untuk bisa menerima apa yang dikehendaki, diputuskan oleh Allah. Syekh Syadzali, seorang guru tarekat, menikon dawakan khoslatun wahidatun tuhbitul akmal. Ada satu perilaku sikap yang bisa menghapus sing iso nggugurake pira-pira ngamal. Walakin la yatanabbahu katsirun minan nas. Akan tetapi banyak orang yang tidak menyadari. Nopo perilaku sing bisa ngilangi ngamali awake dhewe? Suhtun ankonulillah, benci ora seneng karo keputusane Gusti Allah. Tiga iloro meripat siti wae kadang-kadang sambate ora karo baruan. Loro untu, kari-kari loro untu niku penyakit sing ora ana sing tilik wae. Dadi griyeng karepe dhewe ora ana wong marah. Niku loro untu. Kadang wong dagang bayangane kira entek separuh mobil mending barang mangkat jebule sepotong bae ora ngedunte grinten. Bayangane setahun iki aku pak tuku A B C D, ternyata tekane bodoh kok oleh tuku iso nyaur utang wis bejo. Sementara waruh tanggane macam-macam grendeng. Ini yang paling bahaya. Karena manusia hidup itu tidak akan lepas dari ujian. Walanab luwan nakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabiri. Jadi walanab luwanakum lan yakti bakal nguji temenan. Nanti ayat ini ku wis tiga ilam tauke ditambah dong tauke. Walanab luwanakum yakti bakal nguji temenan. Jadi manusia hidup sepanjang si ono nyawahan ini ku bakal diuji. Bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi kadang rasa wedi. Sing bujang wedi ora payu rabi. Sing gagal wedi bangkrut. Sing melu tes wedi ora lulus. Sing tani wedi ora panen. Itu akan muncul. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi? Walju kadang digawe ngeleh. Kaya wingi jamaah haji esuk-esuk namina ora ana sego. Pemane sego banyu kok gawe cewek ben ora ana. Sing dilublak akhire nganggo aku wae. Iki ujian. Wana kasih minal amwal, omahe obong, dabusi wong bangkrut. Wal anfus bojone mati. Wong tuane kepundhut. Ini ujian. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi? Kalau kita bisa ridho ing pandu, hidup itu akan enak. Ora payu rabi, alhamdulillah, bagi ayam ora ditanggungan. Barangnya ora payu, alhamdulillah, bagi besok ora sampikir belonjo. Ini bagaimana kita bisa menerima? Kalau tiga iloro, alhamdulillah. Alhamdulillah bagi ayam nanguma. Karena sebenarnya banyak yang masih kita dapatkan. Dan dulu riwayat kisah-kisah para nabi, masya Allah, ujiannya luwih abot ketimbang awak itu. Karena Nabi Ibrahim kaya ngomong,
dikongkon pindah saka Hebron Palestina ning Mekah karo bojo anak mlaku 3 wulan ning barang wis nang Mekah bojone karo anake kok ninggal. Kira-kira sampe dikongkon gawa bojo ning Petung wis nang kono kok ninggal mulih. Rabbana askan tuming dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah Gusti, kula seleke bojo anak kula teng panggonan sing ora ana wit-witan babar pisan. Ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ana ing sandinge Ka'bah. Ora wae dene urip nang Indonesia niku masyaallah, nikmat luar biasa. Kula sareng matur Indonesia niku kit atur mingkit atil jannah. Miniatur gambaran urip nang swarga kuwi nang Indonesia. Nang swarga tadiri ming tahdilal anhar nang isore mili bengawan kali. Negara sing akeh kali niku Indonesia. Sama nang Mekah loro kali nganti pecere karep kamu. Nang swarga kuwi pohonnya rindang wong-wongane akeh. Negara yang akeh wit-witane akeh wowoane ya Indonesia. Medina, Mekah sing tukul metu wae kurma tok. Kula mlaku-mlaku teng mriko derenate petuk wit gedang. Gedange ana tapi tak sawang kae ndian adek model siji. Indonesia gedang mawon jajan. Ana gedang gepeng, ana gedang susu. Boro-boro ora iso disetek gedang niku, Pak. Kalau itu disetek, dikawin itu gedang gepeng, kalau gedang susu, jadi ini gedang susunya gepeng. Rapayu. Ada gedang gembur, ada gedang kele, ada gedang rojo, ada gedang emas, ada gedang kerangan. Masya Allah. Ini gue Indonesia. Kalau Arab, andalannya minyak. Saiki minyak itu mulai berkurang produksinya. Mula sak niki ten Mekah wong wedok wis kandha nyambut gawe oleh biyen disubsidi sak niki resepsionis hotel iku wedok kasir-kasir toko mall wedok wong lanang nang arep masjid Pak buruh nyuruh kursi roda sing wong tuwa alah atusan ambek kula piyambak pengin ben nyurungke wong 19 sing 7 wis di Arab disurung dhewe kali jamaah sing rolas Pak tak buruke wong Arab sing teko 20 Pak. Punjul. Perebutan kursine jog-joge nang ngarepe lawang. Bis nganti ora semedhu. Ya Allah. Kita niku masyaallah. Enak luar biasa. Nang Mekah panas sampai 40 wong Pak. Panggene paling 30 telu. Negara liya ana sing ademe 0 derajat. Indonesia adem ora sepira. Negara liya ana sing awane 20 jam, bengine 4 jam. Kene awan 12 jam, bengi 12 jam. Luar biasa. Karena itu harus kita syukuri bersama dengan mari kita rawat bangsa negara ini dengan apa persatuan dan kesatuan seperti yang digambarkan di dalam ibadah haji. Orang bedane jamaah Indonesia, Amerika, Cina, Londo, Jawa kabeh puncaknya nganggo pakaian ihram putih-putih. La farku baina arabiyin wa ajamiyin. Orang bedane jamaah Arab apa jamaah Jawa ketika wukuf di Arafah menanggalkan semua atribut duniawi hanya pakai pakaian putih-putih kaya wong mati nganggo kain kafan arep madhep marang Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sedaya ingkang kula hormati, Bapak Haji Furqan sak keluarga maturaken nyuwun atine pangapunten mbok bilih. Selama beliau berangkat haji, keluarga ada yang menggoda, mengganggu, merepotkan tonggo tepalih,
Bapak Haji Furqon nyuwun ampun pamunten langkung-langkung kepilih anggenipun ngawontenaken tasyakuran wonten kekiranganipun nggih nyuwun pangapunten. Alhamdulillah kula nggih matur nuwun atas nama KPIH Pak Furqon sampun kersa gabung kalian Anahdia sehingga tahun ini memberangkatkan 201 jamaah haji. Nah, kok saya melu tasyakuran Siti nggih panjang pun kula pesen awit ke Mekah tasakuran monggo sing kudu diaturi dhisik tonggo teparu kondo kaji turahane mawon ojo kondo kaji dundang kabeh 200 tonggone nyoko jendek rupane hebat sing ngambeng lembake montor mobil ampun karena tonggo niku penting aljar syuhada Allah tonggo niku seksine Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Nek ngaku iman percaya kali Allah ngormatono karo tonggo. Aja ngani walimahan tonggone ora kebahagiaan. Syarrut ta'am ta'amul walimah elek-eleke panganan niku kadang panganan ngambek. Mergo napa? Sing adoh dundang tonggone rondo nyokot jendhe. Ini jangan sampai terjadi sehingga saya pesan jamaah monggo yang penting tonggo urusan kontok kaji sama mune mampu sak rombongan monggo sak rombongan sak regu ora kaya ki wong sekolah ora mampu ya wis ora usah nyambake siji sing penting tonggo dhisik iki mila dinamane nyuwun pangapunten mboten mbok menawi wonten kekiranganipun. Walaupun minggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.